Oke, kita udah nyampe di Kancana Mandira dan ini tempatnya bagus banget. Ini tadi di gerbang masuknya tuh di sebelah sana, itu gerbang masuknya yang ada gapura besar. Jadi gampang banget di spotnya. Dan itu view gunungnya juga cakep ya view-nya. Dan ini area parkir. Area parkiran ini juga cukup luas tuh. Luas banget area parkirnya. Dan di atas tuh ada kayak rumah bambu gitu. Dan di sebelah sana tuh ada kitchen untuk nanti makannya. Kita lihat view-nya ini bagus banget sih ini view-nya. Tinggi. Coba kita jalan ke sebelah sini ya. Kita lihat view-nya. Nah, ini view-nya dari atas. Tuh, cakep ya. View gunungnya kelihatan jelas. Nah, itu untuk yang kitchen-nya. Dan di sebelah sini tuh view-nya bagus banget. Cakep ya view-nya. Dan ini tinggi banget sih view-nya. Oke, coba kita explore lagi ya. Oke, kita sekarang mau menuju ke area glamping-nya. Jadi kita jalan sedikit lagi, parkir di bawah. Nah, ini ada kitchen-nya. Jadi nanti kita bisa makan siang dulu di sini. Sini kitchennya bagus sekali, view-nya juga bagus. Kita parkir dulu ya. Nah, ini kita udah nyampe di area glampingnya, tapi kita mau makan siang dulu. Jadi mobil bisa parkir di sebelah sana dulu. Dan ini area glampingnya tuh ada di bawah sini. Ini yang bell tent, ini yang piramid, sama ini yang safari tent. Dan untuk kamar mandinya ada di sebelah sana. Tapi kita mau makan siang dulu karena baru nyampe banget jam satuan lah sekarang kira-kira. Dan ini ada tempat untuk makan dan ini bagus banget ya untuk tempat makannya. Hai. Dan tuh view-nya cakep deh. View gunung di atas tuh kelihatan tuh. Cakep banget. Dan ini kita makan siang di sini di kitchen-nya. Ini ada bunga. Jadi asik banget tempat makannya. Oke, sambil nunggu makan siang, kita lihat-lihat dulu di area glamping-nya. Ini yang tenda bell tent. Kita turun dulu tangga. Dan ini yang view-nya paling oke sih. Tuh, ini bentuknya pointy gitu. Ada tempat duduk. Ada deck kayunya. Dan ini view-nya cakep banget. Ini view yang paling oke sih. Nah, coba kita naik ke atas ya, kita lihat. Nah, ini ada apa? Hammock net-nya juga. Dan view-nya, wah ini the best sih view-nya. Nah, coba kita lihat yang suasana malam ya. Jadi di depan tendanya itu juga ada apa meja untuk sambil santap siang gitu atau malam. Dan isi tendanya seperti ini. Setelah ada kursi, di sini ada pohon yang besar juga. Jadi dia rindang, nggak panas. Oke, ini tadi yang bell tent. Dan sebelah sini ada dua tenda lagi. Ini area glampingnya. Ini ada yang piramid, tapi ini lagi isi misi ya om. Nah, ini yang piramid. Jadi ini muat untuk dua orang. Dan di depannya juga ada tempat untuk istirahat juga nih, buat ngelihat pemandangan. Ini juga sama sih view-nya, keren juga. Dan dari depan glampingnya tuh seperti ini. Itu ada untuk yang balai istirahat juga. Tapi karena ini kita lagi isi, kita skip dulu. Nah, ini yang safari tent. Tuh, ini yang paling dekat sama kamar mandi. Dan ini ada tempat untuk apa? Santai-santainya juga sebelah sini.
Nah, sekarang kita mau lihat ke area kamar mandinya. Jadi ada 3 bilik kamar mandi. Di sana ada untuk wastafel cuci tangan juga. Dan di dalamnya ini ada satu bilik yang pertama itu dia sudah toilet duduk. Ada kendi air sama shower. Dan ini lucu deh ininya. Apa? Gayungnya tuh dari botol kelapa gitu. Dan ini ada sampo dan sabun sama tisu. Itu ada gantungan baju. Jadi bersih kamar mandinya. Pintunya juga bagus. Jadi kamar mandinya bagus. Ini satu lagi kamar mandi yang kedua. Ini ada water heater. Lalu ada sampo sabun, ada shower sama kendi air juga sama centongnya. Nah, itu kita nyalain lampunya terang. Dan ini yang bilik terakhir seperti ini. Ini toilet duduk juga. Nah, di sini enggak ada shower sih. Jadi lebih ke kayak toilet dan ini ada kendi airnya juga. Sama ada centong sama sampo dan sabun. Jadi dari 3 kamar mandi ini view-nya seperti ini. Cakep deh view-nya. Tadi itu suasana glamping ya. Kayaknya makanan kita udah jadi. Jadi kita mau makan siang dulu. Ini makan siang kita. Makan siangnya asik banget nih. Saat makan, ini ada sayur asem, tahu tempe. Itu ikan asin ya? Wah, ikan asin. Nah, itu ada kerupuk juga sama lalapan. Nah, ini dapurnya nih. Nah, itu Bu Melan ownernya. Halo, Bu. Nah. Halo juga. Thank you ya. Berantakan. Tapi enak banget nih. Ya, kita makan siang dulu di sini ya. Oke, tadi kita udah ngeliat 3 glamping yang tadi. Nah, sekarang kita mau ke arah, kebetulan kita kali ini lagi dapat yang luxurious glamping. Jadi, posisinya lebih jauh dari yang tadi. Jadi kita ke sana menggunakan mobil dan ini treknya turunan. Tapi ini udah aspal ya, jadi ini infrastrukturnya udah bagus banget sih, udah aspal. Jadi ayo kita lihat seperti apa suasana di sana. Nah, ini area luxury campingnya ada di atas, jadi cukup tinggi. Pastikan untuk yang nginap di luxury camping kendaraan fit ya. Naik ke atas. Nah, ini area luxury campingnya. Wow, ini bagus banget. Wow, keren. Nah, itu area camping kita di sebelah sini. Wah, cakep banget. Oke, kita udah sampai di luxury glampingnya Kancana Mandira. Jadi apa ya, agak speechless. Kenapa? Sekarang saya ngonten untuk visit ke tempat-tempat glamping, mungkin ini tempat glamping yang paling apa ya, paling eksklusif dan paling luxury ya. Bisa bilang itu kenapa? Karena kayak gini. Nah, ini area glampingnya, jadi ada kayak bundaran gitu, bukan helipad, tapi ini ada kayak beton berbentuk bulat gitu. Dan di area ini tuh cuma ada glamping ini aja, dan view-nya itu langsung ke gunung dan ada kayak air terjun di sebelah sana. Tuh, hanya glamping ini tok. Nggak tahu kalau nanti akan jadi lagi ya, tapi ini keren banget sih.
Nah, ini ada kayak tangga gitu. Ini untuk menuju ke glampingnya. Yuk kita lihat glampingnya. Tuh view gunungnya. Cakep banget. Yuk kita jalan ke sana ya. Nah, ini kita jalan ke arah glampingnya. Jadi jembatan kayu ini tuh untuk menuju ke glamping. Mungkin kalau malam nih lampu-lampu ini akan nyala, jadi mungkin akan lebih romantis banget. Nah, lihat deh. Itu ada security, ada kayak pos security gitu, jadi aman. Dan ini eksklusif hanya untuk satu glamping ini, dengan view hampir 360 derajat itu bagus sekali sih. Nah, ini glampingnya. Glampingnya juga tadi pas saya lihat itu mewah banget glampingnya. Kita lihat ke dalam ya, seperti apa. Nah, ini area glampingnya. Itu ada bathtub. Bukan bathtub sih, ini lebih ke jacuzzi. Jadi view-nya bisa sambil ngeliatin jacuzzi ke arah pemandangan seperti ini. Nanti kita lihat dari dalam. Dan glampingnya seperti ini. Asik banget. Welcome to Kancana Mandira Luxury Glamping. Nah, seperti ini. Hai anak-anak. Ini ada meja dan kursi untuk sambil melihat ke pemandangan gunung di sana. Dan coba tebak di depan itu apa? Itu air terjun. Jadi view-nya kayak air terjun, cakep banget. Dan di depan ini ada pohon pinus. Tuh. Pas banget di depan glamping ini pohon pinusnya. Itu ada lampu juga. Jadi suasana glampingnya seperti ini sih. Ini ada kursi santai di sini. Ada meja juga. Dan ini glampingnya. Ini bahan glampingnya tebel ya teman-teman. Jadi bukan kaleng-kaleng. Dan di dalamnya kita lihat ya seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, ini kita lihat dulu. Ini di bawahnya itu menggunakan dek kayu, jadi bersih dan ini enak banget di kaki. Lalu di dalam glampingnya itu perabotnya itu apa ya? Ini benar-benar mewah sih perabotnya. Jadi bahannya itu tebel-tebel semua, mebelnya kerasa banget luxury-nya. Dan ini di sebelah sini ada lemari, lalu di atasnya tuh ada teko pemanas air, air mineral, gelas teh, ada wifi, ada lampu tidur yang bentuknya bagus banget. Itu ada dua jendela yang ada apa? Ada kawat nyamuknya gitu, jadi aman ya dari apa? Yang tahu serangga. Dan ini tuh tempat tidurnya tuh gede dan ada 4 bantal. Bantalnya empuk, enak, dan ini selimutnya juga tebel. Dan ini tuh tebel banget apanya? Tempat tidurnya. Jadi emang bagus sih. Dan di bawahnya tuh juga kayak vinil kayu gitu. Dan sini ada sofa bed, ada meja. Sebelah sini tuh ada saklar lampu dan ada colokan juga. Dan itu ada dua jendela. Dan ini emang bagus banget sih perabotnya. Ini ada lemari lagi. Nah, di lemari itu di dalamnya isinya ada anduk, bantal, safe deposit sama additional bantal. Dan view dari dalam kamarnya tuh seperti ini. Ini glampingnya mewah banget sih. Keren, apalagi dengan view yang saat ini hanya kita sendiri glampingnya di sini untuk dapetin view itu keren banget. Dan di kamar mandinya yang keren banget tuh di kamar mandinya seperti ini tuh kamar mandinya. Kamar mandinya mewah, ada toilet duduk, ada jacuzzi, benar-benar jacuzzi dengan view ke pemandangan yang cakep begitu. Dan kamar mandinya tuh pemandangannya di sini selain kaca itu ada shower di sana, lampunya seperti ini, ada exhaust, lalu di sini tuh ada sleeper juga, dan ini si showernya. Jadi ada travel showernya, ada yang travel, ada yang hand
shower juga, dan itu view-nya keluar ke pemandangan. Nah, seperti ini gambar dari dalam kamar glampingnya. Cakep banget sih. Wajib coba. Dan lebih keren lagi tuh view ke depannya ya. Jadi dari depan glamping tuh view-nya langsung ke view gunung. Hai. Hai. Nah, ini ada tempat santai juga. Dan view-nya tuh, itu benar-benar langsung view gunung gitu ya. Pasti cakep banget. Dan di depan itu air terjunnya keren banget sih. Jadi seperti ini nih view-nya. Kita lihat lagi. Jadi ini emang bagus banget glampingnya, worth it banget, dan kalian wajib coba ya. Dan buruan booking deh di Kancana Mandira, ini glampingnya keren banget. Oke, ini udah jam 5 sore, jadi kita mau jalan-jalan. Di bawah tuh ada curug mini, ini bentuknya kayak gini. Jadi di sana tuh arahnya ke curug mini gitu, di dekat jembatan. Tapi masih on progress sih, cuma kita mau lihat-lihat aja. Nah, ini curug mininya nih. Di sini juga lagi ada yang diriin tenda. Ini Go Camping Official. Jadi di subscribe juga aja ya. Pasti seru nih pengalamannya. Nah, ini di bawah kayak ada danau kecil. Ini udah tertata sih. Bagus. Nah, di atasnya itu curug mininya. Kita lihat ya. Nah, ini suasana curug mininya. Jadi kayak ditata gitu, batu-batunya udah rapi. Tuh curugnya bagus. Di sini ada gazebo juga, tapi masih belum jadi, on progress. Nah, seperti itu curug mininya, bagus ya. Makanya buruan follow IG-nya Kancana Mandira biar nggak ketinggalan. Nah, di area sini itu nanti rencananya akan dibangun pondok juga, jadi kayak kabin juga, jadi pasti akan lebih seru lagi sih. Kayak gini nih curug mininya. Wah, seru banget tuh curugnya. Nah, ini view-nya. Nah, sekarang kita lagi mau ngeliat calon camping groundnya. Nah, ini area camping groundnya, tapi ini juga lagi ada yang dibangun. Harusnya ini jadi gedung serbaguna. Jadi di camping ground itu akan punya gedung serbaguna sih. Nah, ini kalau udah jadi, ini akan jadi bagus banget nih. Lihat deh, ini view-nya, trap-trap untuk campingnya udah jadi. Tapi yang paling keren ini view-nya sih. Tuh view pegunungannya deh, lihat deh. Jadi ini akan jadi tempat camping ground yang seru banget sih. Nah, di bawah itu ada toilet. Yuk kita lihat toiletnya. Nah, ini kita turun ke bawah mau ngelihat area toiletnya. Jadi si camping ground ini tuh udah dipersiapkan dengan sangat baik ya. Tuh. Jadi toiletnya pun juga sudah dibuat dengan sangat bagus, kalau saya bilang ini rapi. Jadi nanti ini akan jadi spot favorit sih. Nah, seperti ini nih camping ground. Jagalah kebersihan demi kita semua ya. Jadi mesti tetap bersih. Tuh view-nya. Wah, nggak sabar juga sih, kita pengen nyobain camping di sini. View-nya sih juara. Tuh. Bagus, bagus. Oke banget. Ini udah sore, udah jam 6, udah maghrib. Jadi view-nya tuh kalau udah maghrib dari sini. Ini yang dari tenda glamping, tuh kayak gini. Lampu-lampunya udah nyala. Tapi ya, yang spesial di tempat ini tuh mungkin yang saya rasain, dan mungkin tamu-tamu lain juga ngerasain, adalah si owner ini kan namanya Bu Melan, dan dia itu emang humble, baik banget sih. Jadi maksudnya kita tuh udah kayak di ini sih, kayak di apa ya,
kayak di rumah saudara gitu, kayak di villa saudara gitu. Asik sih. Nah, sekarang kita lagi mau makan ini nih. Mau makan pisang goreng sama singkong goreng. Nah, ini kitchennya. Ini kitchennya nih. Kalau udah sore. Cakep. Oke. Selamat malam. Ini suasana malamnya di glamping luxury Kancana Mandira. Jadi nggak gelap, justru malah ini cenderung terang di glampingnya. Dan suasana kamarnya seperti ini, terang juga. Tuh, asik. Seperti ini. Dan jangan khawatir, sebenarnya ini ada security juga. Di atas tuh ada tower gitu. Ada bapak security-nya. Jadi aman ya di sini. Oke, ini dulu untuk malam ini. Selamat pagi, ini dari glamping Kencana Mandira. Tuh view Gunung Salaknya kelihatan jelas banget. Dan di sebelah sini tuh Gede Pangrango. Tuh kelihatan jelas banget. Cakep. Lagi nungguin matahari muncul. Nah, terus view Gunung Salaknya seperti ini nih. Wow. Bagus banget. Oke. Lagi kita lagi sarapan di warung Swiss. Nah, ini kita sarapannya pakai nasi kuning. Tuh. Enak. Sarapan dulu ya. Oke, teman-teman, itu tadi pengalaman kita nginep di Kancana Mandira Glamping. Seru banget, tempatnya bagus. Tuh di belakang si gunung sama glampingnya. Jadi mungkin ini dulu review kita kali ini. Sampai ketemu di vlog-vlog kita yang selanjutnya ya. Sampai jumpa. Bye-bye.